Hari ini Lesti dan Rizky Billar telah resmi membuka klinik kecantikannya. Kedua pasangan artis ini selalu jadi sorotan publik khususnya bagi para penggemarnya. Lesti dan Rizky Billar kini terbilang sukses dan karirnya semakin bersinar. Tidak hanya sukses di dunia entertainment, mereka juga mempunyai usaha masing-masing. Kini pasangan Leslar diketahui membuka bisnis barunya di dunia kecantikan. Hal tersebut diketahui di salah satu unggahan fans Leslar. Di postingan tersebut nampak papan ucapan Leslar Entertainment dan Xrista Skin Clinic bekerja sama membuka usaha dokter kecantikan. Doa terbaik untuk pasangan Lesti dan Rizky Billar, semoga mereka rezekinya semakin dilancarkan dan usahanya semakin berkembang ya. Ini apa sih ini? Wawan. Canggung gak sih mereka nih? Canggung gak sih? Gak pada dihubungin mbak, ini rumah. Anda jelas-jelas tuh ibadah. Cuma kebetulan perpanjang, makanya nanya ada keluar main bola gak? Gitu. Bukan karena main bola, makanya extend. Oh, makanya extend. Extend dulu. Jadi fokus ibadah dulu seminggu, abis itu fokus bola. Enggak juga kok. Saya mau jadi pemain Arab, bukan. Berapa hari? Enggak. Tapi di sana sempat main berapa? Dua. Dua hari kayaknya enggak ada. Enggak kali sih, ada ketemu sih sampai namanya. Ilmi. Kemarin sama Boim. Tapi enggak main. Nanyakin Abi bisa main. Ane ibadah di sini fokus. Enggak bisa karena kita hatamin Quran dan lain sebagainya. Apa sudah karena aneh. Ane juga sibuk juga itu aja. Tapi ada sambilan dakwah ya. Sambilan dakwah. Sama orang-orang di sana. Silaturahmi. Bip, udah bisa bahasa Arab, Bip, coba Bip, ajakin aku bahasa Arab, Bip. Di sana ketemu yang lain. Nah, kan nanti enggak bisa. Coba bahasa Arab, coba ajakin kamu enggak Bip bahasa Arab dong. Mau dipojokin mulu. Kita ada sisi. Cinta, sama. Samania, gaji. Ya haji. Ada kok beritanya. Tarik. Wabika. Apa? Mira. Dia bilang, Sabir Rahim. Biasa nawar. Astaga. Orang kalau ibadah tuh nggak pakai nawar di sana. Kirain oh, kalau iya. Banyak doa gitu. Kita cuma bilang tuh, lo jangan jual di masyarakat. Iya, dia bilang juga halal. Halal di tempat makan. Gue pulang bayar. ini yang di dalam lapangan sih. Siapa lagi, Mat? Kroos itu bukan pemain bola, striker. Bukan, gelandang dong. Oh, Toni Kroos. Kroos itu kan merek HP. Oke, sebentar. Kroos. Enggak ada lagi, Bang, sumbangan. Lawannya gemuk kan Kroos. Kroos. Kroos itu bukannya di jalanan tuh. Kamu jebra Kroos. Kroos itu kan sejarah. Kroos empu ganding. Kris. Waktu dulu wasit.